Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel saya, channel Andreas Tahu Dosa di sini. Kali ini saya tidak membahas tentang modifikasi ya. Di konten kali ini saya membahas tentang perjalanan kita ya di hari Lebaran ini. Karena kita sudah tidak dapat melakukan aktivitas jalan-jalan keluar jauh karena banyak yang di lockdown semua jalan-jalan. Nah, kali ini saya bersama teman-teman berkreasi di sini. Jalan-jalan pakai motor dengan naik ke puncak gunung ya. Ini lokasi kami di Gunung Lawang, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ya. Dengan perjalanan yang susah ya, itu di situ suatu perdesaan, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada lautan. Nah, mari kita bahas lagi untuk perjalanan kali ini. Kita naik ke sini bersama teman-teman menggunakan motor ya. Menggunakan motor standar, cuma dibikin khusus buat jalan-jalan ke hutan ya, dengan perjalanan yang sangat sulit dari bawah sana ya. Dari bawah kita menggunakan motor 10 dan nyampe sini kita hanya motor 4, yang lain udah mogok di jalan. Nah, untuk perjalanan ini saya motor hitam ini ya, motor hitam, dan motor ini hijau punya adik, itu punya saudara, itu punya teman yang satu. Buat jalan-jalan ke sini, wah, penuh perjuangan banget, coy. Buat yang suka sama perjalanan ke hutan gitu, yang suka terabas, cocok banget buat kalian yang suka terabas di sini. Jalannya sungguh ekstrim ya. Tapi motor standar aja bisa naik, cuman di setting sedikit biar tenaganya ada. Apalagi bagi kalian yang suka pakai motor cross, wah, di sini sangat bagus. Pemandangannya sangat cukup jelas ya. Cukup bagus, cuacanya panas. Itu banyak ya lagi nusul di situ ya. Ini dulu banyak sekali wisatawan-wisatawan yang naik ke sini. Tapi kendalanya dulu nggak bisa pakai motor. Nah, sekarang motor sudah bisa naik, tapi dengan motor khusus ya, dengan bantuan teman buat dorong. Itu jalannya masih sangat ekstrim ya. Kalau yang ke sana motor nggak bisa, cuma jalan kaki aja, masih banyak semak-semak. Di sana sudah banyak teman yang datang terlalu awal. Mereka jalan kaki dan motornya nggak nyampe di sini, dia motornya hanya di bawah sana, nggak bisa naik. Kebanyakan rodanya, kalau yang roda standar bisa itu ya, slip terus di jalan ya. Nanti rute kita tadi jalan, kita lewat sini menuju gunung yang sebelah sana, putar lagi ke sini, muter terus hingga akhirnya motor nyampe sini. Untuk pulangnya nanti kita putar lewat belakang gunung, putar lewat belakang sana, putar lewat belakang batu sana, turun, nah, tembus di bawah sana ya, tembus di bawah sana, nanti bisa masuk ke pinus-pinus gitu yang turun ke sana, baru bisa pulang ke desa. Cuacanya sangat mendukung ya guys, sangat bagus buat kita untuk menghibur diri, tapi tetap jaga kesehatan, jaga situasi, karena di sini itu sangat ekstrim, banyak bebatuan. Yang suka terabas ke sini ya juga safety lah ya, gunakan sepatu, helm, masker, jangan kayak saya cuma mendadak aja ini pas teman-teman berangkat langsung ikut. Pemandangannya sangat lumayan lah buat hiburan. Untuk teman-teman yang kemarin modifikasi ya, besok-besok saya lanjutin videonya ke modifikasi, tapi konten kali ini saya bahas tentang perjalanan ini dulu ya, karena modifikasi di hari Lebaran bengkel lagi ditutup sementara. Nanti setelah Lebaran selesai kita balik lagi sama modifikasi. Untuk perjalanan kali ini kita lihat spek motornya dulu ya. Ini motor yang satu udah motor khusus buat terabas, yang satu masih standar buat ke kebun. Yang satu udah kayak gini, tapi ya enak lah buat jalan-jalan. Dari segi roda kami pakai roda khusus buat terabas ya. Ini juga sama saja. Untuk performa motor masih standar, bisa naik.
Yang minat buat jalan-jalan ke sini silahkan datang saja ke sini, Wonosobo, Jawa Tengah, Kecamatan Kaliwiro, Kabupatennya Wonosobo, terus untuk desanya Desa Silomanik ya. Sangat cocok buat perjalanan. Dulu banyak orang yang naik ke sini bawa motor dari grup, banyaknya grup itu Trabas ya. Yang minta request untuk penampakan dari jarak dekat silahkan di komen aja di bawah. Buat teman-teman yang di daerah Wonosobo juga tahu ada yang tempat bagus buat guest track di mana, silahkan di komentar di sini. Siapa tahu besok ada waktu bisa main ke tempat sampean semua. Kita jalan-jalan bareng, naik gunung, turun gunung dengan cuaca yang bagus. Kemarin pas di Wonosobo, pas di mana itu ya, GTA ya, lokasi di Kaliwiro di Wonosobo itu ikut kemarin, tapi cuacanya hujan dari pagi jadi motor banyak yang slip. Untuk ini banyak yang kalau motor udah spek Trabas naik ke sini banyak yang lulus, cuman keadaan jalan masih kurang bagus karena jarang dirawat. Itu di bawah ada teman lagi yang masih nusul pakai motor, suaranya nyampe sini. Untuk Wonosobo yang lagi viral di daerah mana, mohon di komen di sini. Siapa tahu nanti setelah corona hilang bisa jalan-jalan bareng menggunakan motor Trabas ya. Pemandangan yang sangat sangat bagus bagi kita di sini buat menghibur diri daripada di rumah jenuh. Banyak sekali yang dulu datang dari kota datang ke sini terus nginep di sini ya, bertamasya di sini, nginep perlengkapan di sini juga bisa. Cuman kalau di sini kendalanya belum ada tukang jualannya yang di atas. Di sini masih alami ya. Masih hutan. Jadi kalau mau nginep di sini bawa perlengkapan yang cukup, bawa makanan yang cukup, bawa APD karena masih di hutan. Terus bawa selimut juga karena di sini cuacanya juga sangat dingin kalau malam. Itu yang di sana, ya yang di sana ini kebanyakan wisata nginepnya di sini karena di sini itu belum terlalu tinggi, terus pemandangannya juga asik. Kalau yang saya duduki di batu sini. Ya, di batu ini ya, di batu. Yang di sini udah sangat tinggi, jadi anginnya kalau malam sangat kenceng. Anginnya kalau malam sangat kencang, dan untuk yang berani di sini, yang mau bermalam di sini, mohon perlengkapannya jangan lupa dipenuhi dari makanan, air hangat, selimut, bantal segala macam biar nanti nginepnya di sini terasa enak. Di sini masih manual semua ya. Masih alami, belum ada bangunan-bangunan segala macam. Terus untuk di sini dihimbau bagi wisatawan yang naik ke sini dilarang berbuat yang aneh-aneh, apalagi bagi kalian yang ke sini bawa pasangan karena di sini termasuk pantangan yang bawa pasangan tidak boleh yang aneh-aneh ya. Ini kemarin musim hujan jadi semua rumput-rumput semakin hijau. Sekarang udah menuju musim panas, jadi motor bisa naik dan ya sangat baguslah buat jalan-jalan. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Dan di like, di subscribe video saya. Jangan lupa di komentar siapa yang ingin bertanya tentang daerah sini, tentang apanya di sini, silahkan berkomentar saja. Siapa tahu saya bisa jawab, nanti saya jawab di kolom komentar. Untuk yang minat naik ke sini, belum tahu alamat lengkapnya, silakan bisa dihubungi WA saya dengan WA 085-799-454530. Tanya-tanya di situ bisa. Untuk naik ke sini nanti bisa saya pandu di jalan. Oke, bye-bye.